Oke, Jack. Oke. Udah kelihatan kan dari jaket saya kalau saya oke, Jack? Iya, udah tahu kok. Mas mau ke Lebak Bulus ya? Iya. Kebetulan, Mas. Mas harus sarapan dulu. Ini ada nasi uduk buatan istri saya. Enak banget, bonus sendok sama karet sayur. Enggak deh, Mas. Terima kasih. Lain kali aja ya. Soalnya saya mau ke tempat saudara saya. Di sana juga mau ada acara makan-makan. Maaf ya, Mas. Iya, enggak apa-apa. Jangan nyesal di kemudian hari ya. Oke, dicetek gini, Mas. Oke. Hari ini sampai sini aja dulu ya. Not bad lah, lumayan. Oke ya. Nih, ya ya. Begini amat ya rasanya latihan sepatu roda. Hah, kalau enggak demi Sally ogah banget gue. Iya, by the way. Kapan teman lu diajak kemari? Oh iya. Kalau sekarang sih dia masih kerja, mungkin nanti sorean kali ya, Mas. Oh iya, kebetulan nih kita di sini mainnya sampai malam. Malam? Iya, sampai malam. Kagak ada kerjaan banget sih mereka, main sepatu roda sampai malam. Nyari duit sampai malam enak. Oh iya, ya udah ya. Gue tunggu nih ntar malam ya. Oke. Oke. Okay? Ya, siap. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu, Sob. Oke. Berapa Mbak ongkosnya? 30.000, Mbak. Nih. Sekali lagi maaf ya, Mbak. Tadi saya buru-buru jadi lupa bayar deh. Iya, Mbak. Lagian tadi juga saya manggilin Mbak. Oh. Gak nyaut-nyaut. Iya, soalnya guru yoga saya galak. Jadi saat meditasi gak boleh dia ngomong. Sebenarnya, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Mana ya? Aduh, lapar lagi. Tadi saya tawarin nasi uduk gak mau. Telepon aja, Mas. Ya juga ya. Udah, bentar ya. Saya telepon juga. Halo? Wah, ini daerah udah depan rumah nih. Hah? Wah, pergi. Aduh, gimana sih, Wak? Terus gimana? Acara makan-makan jadi enggak? Apa? Ganti hari. Ya udah deh, iya. Gimana? Ah. Ya udah deh. Saya beli nasi uduknya ya. Gitu dong, nih. Gak ada sendok. Banyak. Nih. Tisu? Nih. Terus makan di mana nih? Bentar. Silahkan. Mas pakai telur, orek tempe sama ikan. Iya, Mbak. Oh, iya. Ini, Mas. Iya, makasih, Mbak. Mas, saya mau makan apa? Saya pakai ikan ya, pakai tumis sama gorengannya, Mbak. Oh iya. Sebentar ya. Terima kasih. Iya.
Mas mau makan juga? Mbak, kalau makan bawa brosur ini, di diskon nggak? Diskon? Kata siapa? Kata yang bagian brosur inilah. Pasti papi nih yang ngarang dapat diskon. Kami kan bisa rugi kalau kayak gini. Mas, di sini itu nggak ada diskon. Harganya normal semua. Oh gitu. Kalau gitu, nggak jadi deh. Iya. Sayang nih kalau kehilangan satu pembeli. Mas, sini. Ih, gitu aja langsung pergi. Gimana kalau Mas makan di sini? Nanti saya kasih bonus gorengan. Gorengan? Boleh deh. Nasinya 1,5. Pakai ikan sama telur plus bonus gorengannya. Ah, iya. Ditunggu ya, Mas. Mbak, kok saya nggak dapat bonus gorengan, Mbak? Saya juga, Mbak. Mas bawa brosur nggak? Kagak. Ya udah, nggak dapat bonus. Hanya bawa brosur. Halo? Ya Mbak, saya dari Oke Jack. Iya, saya udah di depan gang Kedondong 2 ya. Iya, saya tunggu ya Mbak. Ya Mas, yang naik Mbaknya atau masih? Saya Mbak. Oh Mbaknya, oke. Ini Mbak helmnya ya Mbak ya. Dika, kamu hati-hati ya di jalan. Ntar kalau udah nyampe Jogja, kamu kabarin aku ya. Kamu juga baik-baik. Ntar kabarin. Nggak lupa makan, ntar makan kambuh. Iya, kamu tenang aja. Oh iya, aku titip salam nih sama Abah dan Umi di Jogja ya. Iya, ntar aku sampein. Yuk, kamu jangan sedih begitu. Kamu tenang aja, aku aman kok di rumah. Baik-baik aja. Udah, aku jalan dulu ya. Ntar kabarin kalau udah sampai. Siap. Wow, besar juga. Tempat taruh sini, Mas. Coba, Mas. Wah, gak muat, Mas. Wow. Udah di belakang, coba. Oh. Nih, coba. Aku mau sandang dulu. Itu udah dikencengin tuh helmnya. Udah. Mari Mas. Ayo, hati-hati Mbak. Ya, sisi. Enak. Cok. Kan sendirian aja. Pengennya sih ditemenin. Mang Ujang, ya. Teh manis dong. Teh manis? Iya. Au. Kenapa lo? Kemarin jatuh. Hah? Jatuh? Jatuh dari motor? Kok bisa sih? Kan lo jago naik motor. Harusnya kan lo bisa jatuh dong. Shhh. Anak cowok tuh biasa jatuh. Tenang aja. Tapi gak gitu juga kali. Apa? Lebih baik kan lo sama Asna. Ya, kok belum sih, Nuk? Ntar kalau kelamaan, makin beralu terlalu, gue makin gak enak sama Asna. Harusnya lu buru-buru minta maaf dong sama Asna. Ih, udah tenang aja kenapa sih? Gue tuh paling tahu banget Asna kayak gimana. Udah diemin aja dia. Kalau lagi marah kayak gini, percuma lu ngomong, pasti diemin. Paling bentaran lagi juga udah rendah. Itu Asna kayak gitu tuh. Yang penting gue udah ingetin ya. Sal, ntar ada acara nggak? Habis ini ada acara nggak? Acara? Ya enggak lah, biasa apa langsung pulang. Oke, berarti lo harus ikut gue. Enggak ah, ntar gue dijutekin lagi sama Asna. So, kali ini nggak ada Asna, gue nggak ada janjian sama siapa-siapa, beneran, ya? Mana sih? Adalah, gue pengen nunjukin ke suatu tempat. Tapi benar ya, lu gak ada janji sama siapa-siapa. Pacarnya tadi ya Mbak ya? Bukan Mbak. Hah? Mesra amat Mbak?
dia sahabat saya. Oh. Dia udah 15 tahun, sahabatan dari kecil. Ya ampun, 15 tahun. Pantes deket banget ya. Ya, dia udah kayak abang saya sendiri. Oh. Itu... Gak bosan apa, Mbak? Sahabatan lama-lama gitu, Mbak? Enggak sih, Mbak. Dia tuh selalu ada saat orang meninggalkan saya. Lagian buat saya, bukan banyak-banyakan teman. Tapi, berapa banyak yang benar-benar teman. Nah, dia itu yang teman-teman saya, Mbak. Bukan banyak-banyakan teman, tapi berapa banyak yang benar-benar teman. Gua kemana sih, No? Lu kan tadi bilang lagi gak enak badan. Badan lu pada pegel semuanya. Mending kita pulang. Yuk, gua juga mau balik. Lu mending istirahat juga deh. Tenang, Sob. Ya, kali ini gak usah bawel. Lu kalau bawel kayak mama, Sob. Ikutin gua aja, Sob. Sob. Lu tuh aneh banget ya hari ini ya. Udah ngomong pakai Sob lah. Terus gak jelas lah bawa gua kemana. Sob. Ya, Sob. Sob ayam. Sob iga. Santai, Sob. Oke, Sob.